Mr. Fuad Alili. Ya, saya. Boleh tak kongsi rutin harian dekat bootcamp? Rutin harian? Bangun makan game. Itu je. Okay. Hari ni start league final. Okay. Ada apa-apa kata untuk peminat tak? Untuk team semua? Kepada fans, kita akan cuba yang terbaik lah. Buat yang terbaik. And cuba untuk buat korang bangga. Alright. Bam. Gulak. Thank you. Semoga dia mulakan rezeki. Apa je ini? Terima kasih kepada production kita tapi... Wah. Sudah. Oh. Dia nak buat opening keempat sikit. Selamat petang dan selamat datang. Sebab kita akan masuk dalam video nanti kan. Selamat petang dan selamat datang ke PUBG Mobile Global Championship East League Grand Finals. Dan inilah game kita yang pertama. Kenapa ni? Kena belabang ke? Baju. Kau Okay. Dia pun jatuh. Tapi Infinity dalam keadaan yang sangat kritikal. Betul tu, para boy juga dapatkan high shot pada waktu yang sama. Yu Yang rata. Dan Secret akan berjaya untuk mendapatkan satu lagi elimination untuk mereka. Daripada berapa juta kilometer entah, dia dapat juga untuk melihat seorang Apple daripada bagian luar sambil berangkat. Dan dia buat last time sekarang ini. Untuk Lord, dia dapat rasakan macam okey, aku dah tak boleh buat. Nice! Poin ketiga ketujuh dah rata terus. Bangkang 4i5 tetap mereka tapi sekarang Kid. No. Tepat satu lagi dekat situ. Mencari satu hitam tapi dia knock down. Dekat belakang masih lagi ada dua. Secret top 3. Fredo dan juga Jaffa masih lagi ada pada waktu ini. Tapi Logan, ulat bulu, dia kena bertarget untuk ditembak. Tinggal seorang saja. Dan Logan berjaya dan Secret akan keluar di tempat tiga tapi di Xavier. Tapi inilah match ranking setakat ini juga overall ranking kita pada waktu ini. Di Xavier 20 mata ditambah pertama, tambah kedua Secret dengan 20 mata, The Infinity 18, Nigma 18, Four Rivals 10. Potongan tengah sebenarnya. Dan ini adalah Sandhawk. Hawk top 5 elimination termasuk action POP top cry. Ini dengan tiga orang player mereka masih lagi hidup. Secret, kawasan mereka memang dikelilingi dengan begitu banyak tim. Inilah kawasan prime position tapi biar Fredo dan juga Kid yang ambil fight. Ya betul. Boom, Zaga ditembak. Boom, dia akan jatuhkan. Siapa yang menembak dia? I shot! Kawan. Tu dia. Tapi dia pun ada 5 first aid dia. Tak boleh untuk terlalu agresif. Tak boleh nak terlalu pasif. Tapi dia akan nampak satu lagi. Dan sempat jatuhkan! Dua nak! Kawan ni! I shot! Satu lagi dia dapat buka dia! Jadi aja SK terlepaskan Team Secret. Dan Team Secret dapat selamatkan keempat-empat player mereka. Tak. Begitu besar sekali markah yang ambil Fredo akan dijatuhkan. Tapi Team Secret sudah ada dua angka. Jangan panik. Tak pernah panik.
Markah di dalam tangan. Pemainan yang begitu baik sekali di WG Warga Dopon hanya akan menyelesaikan masalah ini kerana mereka saja yang di dalam visual mereka. Pemain daripada CSTE. Mereka dah pandai dah pemain healing sekarang ini. Lain kami kusik tu. Nice try, nice try. Tidak, apa dah, Lin? Ah, kelas bodoh macam mana? Rata. Rata kan? Mampus. Nice, nice shot. Nice, 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 nice. Baik, siap. Tapi aku kena buat macam kau dekat kat luar. Dia masuk bilik tu. Yang mana? Oh, aku terkeluar. Kat dalam tau. Aku nak pergi push yang budak yang masuk kat dalam kat pintu tu. Kita masuk dalam bilik. Aku mana aku ni? Aku pusing-pusing. Aku, kau tahu tak GD yang push kau tu kan? Aku net betul-betul buat muka dia. Tadi. Tak nak, tak tahulah dia masih diri lagi. Kuat betul dia. Apa next night? Budak seorang tu main persik. STE dengan DWD. STE yang main tinggal 7. Tinggal 7, tinggal 3. 3 tu lah satu main persik. STE main persik. Mantas point. Tuan 6 kill. Okay, aku sustain. DWD akan berada atasnya 34 mata. Tetapi Team Secret konsisten. Dua game berturut-turut mereka konsisten. Dan sekarang mereka dah pun ada 36 mata juga. Berapa point je? 61, 2 beza, 14, nombor 1 beza. Oh, dia masih ramai dah, lupa lah. Tak nambah 2 point lagi. Haa, tak nambah 2 point. Kalau 2 point, kalau 2 point. Kalau 2 point, kalau 2 point. 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 Pasti sebenarnya dia kan punya dia memang dah masuk masuk ini ada dekat Malaysia sih masuk masuk ayah dekat kamu tu kamu sangat kamu telah pun membaku saya kena tu pinu pinu tu personal orang cak pergi mahkamah lah sudah macam tu yang tak payah lah mahkamah ni saya casual talk man boleh ni boleh tak tu tak tu makan Maggi bukan kau bukan paling rajin ni guys cuci okay. Maggi okey dan nombor 4 sehingga 8 itu tidak begitu jauh sebenarnya. Sehingga nombor 9 itu tidak begitu jauh dari Greg. You. Mereka bekal. Ini betul awal kan? Wow. Pandai kan? Oh. Dikeluarkan oleh seorang kid dengan grenade tangan beliau. Biarlah situasi yang sukar dan sukar dan sukar. Dan mungkin malang sebenarnya untuk Team Secret dan juga pasukan Malaysia Adah. Secara keseluruhannya sebab melawan sama sendiri. Dan perbalingan hujan bom kena pada Aisyah dan Kid dan ia tidak berhenti. Ia tidak berhenti langsung dan mereka kena tekan dan datang pula pas KMS Cemburi itu menceburuhi ke kawasan ini. Tapi campur dengan satu UG3 tak dapat dan menjatuhkan satu lagi. Tapi MS Cemburi akan datang terlebih dahulu. Four rival ke depan akan menyusuri tempat ini dan mereka tidak berminat untuk menamatkan Team Secret sebenarnya. Korang sikit lah. Ya, mereka kegerak dengan Kid dan Kid. Dia akan balik satu lagi smoke. Sudah pun bergerak ke depan lah seorang AP Red. Atau korang, 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 korang. Sikit dah habis. Mencari eye shot sekarang ini tapi Ray akan knock down. Tapi DWG sekali lagi third party untuk mereka. Secret tiba-tiba keluar. 6 elimination untuk mereka. Allah. Siapa siap yang terbang tu? Mesti. Team Secret 24 masih lagi kedudukan yang agak kukuh di tempat yang ke-9. Ada 2 game lagi ni. Kita kena pakai pistol. Pistol dengan sniper. Kena? Yang last tu. Ha? Yang last tu. Dah dapat skor 6 tadi. Baru nak bagi kit tadi. Belum saya dah sampai dia dapat. Aku cakap sabar sikit. Riff, starting bah kau ni. Ah, okay. Baik tu lah.
Bam! Chen dan top sebenarnya. Dua player ini, Kit selamanya dalam dunia depan itu tanpa menembak, tapi rupanya ada lagi bantuan daripada belakang Laksi. Mungkin boleh dijatuhkan, tapi nyawa daripada Fredo juga terlalu sedikit. Adakah covering fire yang akan dilakukan di balik bawah pun ada? Leon Laksi akan membuat tembakan, tapi Laksi juga akan di knockdown. Nice, angkat lupa. Bigatron sekarang dengan dua orang player, Yuhai Boy dan juga Ryzen. Kit akan fall back. Jumper mau berlawan, Ryzen kepala manggis, mungkin dapat satu, dia dapat dua! Pakit, dalam semua. Bigatron! Dia dapat perlu cari satu lagi, tapi Ryzen ada Grossa. Tapi Grossa dia tidak kena target, Fredo dapat satu. Dan Secret, tiga orang dalam keadaan Nogda 1v1. Game push, push. Adik lawan abang, Yuhai lawan Fredo! Ya, tapi itulah dia Ryzen yang baru saja. Okey, cuba diselamatkan dari Fredo. Dia akan baling satu grenade ataupun selamatkan rakan terlebih dahulu. Beri informasi kepada daripada Jumper dan Yuhai yang akan ditembak terlebih dahulu. Siapakah yang akan rata? Kid dan Team Secret yang akan diratakan oleh seorang Yuhai Boy pada ketika ini yang menggunakan M249. Macam mana korang kalahkan dia seorang? Itulah depan korang seorang je, gila. Dua, yelah. Depan kau seorang je. Aku tengah healing dah, knock dah. Lepas tu kita nak healing. Suka kita bodoh. Shot! Mas budak tu dia dalam smoke tau. Dia freak aku semua kena dia. Serius? Tak tipu? Dia tipu dengan Kit. Aku tengah tembak budak yang budak Goza tu pun tak? Kau sebab kena api tu kan? STE 79, Secret 77, R8 63, DRS 61, Forever 56, Cryptic 50. Pinok. Nak rakam. Tak rakam. Messi atau DRS akan tunggu Zaki tau. Last game kan, aku selalu bagi kata semangat. Okay guys, thank you for watching. Aku sebenarnya tak nak cakap apa-apa ni, aku nak main je ni. Tapi kan, aku ada Encik Ahmad, dia request untuk kata-kata semangat. So hari ni saya akan fikir. Guys, kita dah main untuk 2 season. So, kita sampai sini. Next stage. Bukan next stage lah, kita sampai ke next stage. Pandai sikit. Untuk sampai ke next stage kan, kita kena all out kat last game ni. Kalau kita all out, rasa kita balik awal ni. Kita dah! Potong lah woi! Fokus boleh lah! Aku tengok siapa ni, oi. Oh, Jumper, kedudukan dia memang di atas dunia sekarang ini menjadi mata-mata. Dan dia akan melihat SST, tapi malang sekali dia akan jatuhkan. Begitu juga Fredo. Fredo tak ada kedudukan yang baik. Oh, Jumper, dia mendorong Fredo ke depan sekarang ini. Fredo ke bawah, dia perlu kena first kill. Jumper kejatuh pada zona biru. Tetapi pada waktu sama, tim daripada China ini juga ada 7 kill. Tapi 4 tim berbaki. DWG perlukan lebih banyak placement point. DWG perlukan lebih banyak kill point sekarang ini untuk mereka menjadi juara. Belum lagi. Yu Yang mau masuk. Boros, dia mungkin terkena terlebih dahulu. Mereka bergerak secara satu unit sekarang ini. Fredo, nyawa tinggal kurang dari Persebaro. Mereka DWG diratakan atau tidak? Tidak kena. Boros masih lagi di luar. Secret lawan DWG, lawan SDE 2-2. 1-8-7, 10 mata. Oh, dapat terjumpa dengan ice shot pula. Malang sekali itu tim Secret. Dan sebenarnya, kalau... 1-8. Ya, kalau Secret rata dekat sini, DWG dah champion. Dah champion! Dia rasa nak lompat-lompat dulu apa? Dia dah lompat depan. Dia kena tembak dah. Terkejut orang depan aku dah. Berapa kill? 4 lambat. 8. Number 4. Haa. 12. 12. Lepas. Lepas. Forever mati. Forever mati. Air mati. Semua mati. Ya, air mati. STE tu. Okay.
balik. Tempat ke lapan. Berapa tempat ke lapan? Fourth place. Fourth place AQ. Fourth place, fourth kill. Sedap lah main game tu, Fit. Itulah. Kau tak ada isu kan? Tak ada nafsu tadi. Aku cakap ada bagi bonzo ni terus pergi. Patut boleh save aku lagi. Tak, kau boleh sneaky kek. Kalau kau sneak, kau tunggu dia sampai dia... Dia macam orang bodoh lari tentu. Bawa kau tembak. Bila kau tembak, kita boleh datang tolong. Dia antara kau lari atau kau sneak ya. Tapi terbelah je situ. Sebab wujud kan. Lagi pun timnya jauh. Ya, dah lepas. Ah, kalau tak lepas tu kit, kau pun kena nangis, okey? Balik lah. What's okay? Tak ada interview untuk you lah. Baik. Nantilah game final tu. DWG diikuti oleh pasukan D-Xavier. STE Starwood Esports Nova macam biasa. Nigma Galaxy. Pasukan D-Infinity. Shenzhen STE dan ini yang paling menggembirakan, Team Secret dan Four Rivals Pascal Malaysia, dua-duanya layak